Seru banget pagi-pagi. Udah kena musik-musik gini. Masih bersama kita di Sapa Indonesia akhir pekan dan juga bersama teman-teman dari Lises Mekar Aru. Wow, masih muda-muda mencintai benar-benar musik tradisional. Benar ya, luar biasa. Kita sekarang waktu mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini dan juga nanti Kak Asmi antar bisa ajarin kita bagaimana mukul-mukul ini. Tapi sebelumnya mau nanya deh, ini nama alat musiknya apa aja? Yang pertama yang di sana ada yang dua, yang di depan kiri kanan itu kendang. Kendang. Okay. Terus pinggir dikit. Kita kebetulan bawa dua perangkat gamelan. Yang pertama gamelan yang panjang yang ada di depan itu gamelan yang memiliki tangga nada degung. Ya. Terus ada yang di pinggirnya yang hijau. Yang kecil-kecil ya. Bertangga nada salendro. Jadi ada dua karakteristik nada berbeda. Yang pertama di sana ada saron. Saron. Yang ini bonang. Bonang. Tuh. Yang ini juga sama saron. Ini saron juga. Yang itu juga saron. Nah, yang ini mungkin paling udah pada tahu. Gong. Ya. Asmi, gong. Ini kan tadi keren banget ya bisa perform gini. Sebetulnya berapa lama sih latihannya sampai bisa mereka ini ikut lomba atau bisa diajak perform gitu untuk mentas? Waktu maksimal kalau kemarin di kita pas ikut lomba FLS 2N dan alhamdulillah juara pertama juga mewakili kabupaten ke provinsi. Kita proses satu bulan. Nah, untuk proses yang ini kita kebetulan prosesnya berbarengan dengan peringatan ulang tahun sekolah kita Mekar Arum yang ke-55. Jadi usia Lises juga udah 55 tahun. Tadi dengar-dengar kata ini berarti generasi ke-55. Jadi setiap tahun tuh ada regenerasi. Awet banget ya. Benar-benar. Jadi benar-benar menggiatkan kepada siswa untuk bisa mencintai musik-musik tradisional. Sejak dini. Luar biasa. Proses yang untuk ini 2 minggu kita berbarengan dengan proses untuk hari ulang tahun. Cukup cepat. Pengen cobain mainnya? Boleh nggak? Silakan coba. Alat yang mana paling nih, kira-kira? Yang paling mudah untuk kita sebagai untuk orang awam. Ada di sini yang paling gong. Soalnya ini tinggal deng gitu. Yang itu juga pada bisa. Oke. Tapi coba kalau misalnya kita main ini bisa nggak sih? Boleh. Main apa sih namanya ini? Gamelan ya? Gamelan. Boleh di sini. Bisa, mau coba? Yang ini. Iya, coba. Alvin. Boleh kita bergeser, Alvin. Silakan Okta. Waduh. Kita lihat nih. Ini ada ada solmisasinya enggak? Misalnya tangga nadanya gitu. Ada. Kalau di tangga nada diatonis di musik barat kan do re mi fa sol la si do. Di sini cuma ada 5 nada. Da mi na ti la. Apa tuh? Simbol da itu da. Da itu angka 1. Da angka 1. Tapi ini ternyata beda-beda ya, maksudnya ini sama yang ini gitu. Itu oktav, ada ini oktav tinggi, ada oktav rendah. Itu oktav. Iya, kalau ini saya Oktaviani kalau. Itu angka 1 itu simbol nada da. Da. Angka 2 nada mi. Di angka 2 mi. Angka 3 na. Angka 4 ti. Angka 5 la. La. Boleh di Oh jadi main dari tengah ke pinggir ya? Iya betul. Terus. Nah ini kan banyak terus cara ngafalinnya gimana? Mungkin aku mau ngobrol dulu nih sama salah satu pemainnya. Boleh. Sama siapa nih? Alvin. Vin, susah nggak Vin main ini Vin pas pertama kali? Pertama kali sih susah. Kelamaan ya jadi bisa. Udah hafal ya lama-lama ya. Berapa lama latihannya waktu itu? Waktu itu Sebulan ada. Sampai bisa hafal ini gitu ya. Oke. Ada kesulitan tersendiri gak Vin untuk main alat musik ini? Kesulitannya gak ada sih. Jadi bisa semua lagu. Apakah lagu hanya lagu-lagu dari Tanah Sunda saja yang bisa dimainkan? Atau lagu-lagu misalnya lagu-lagu pop juga bisa dimainkan dengan gamelan? Kebetulan kita nanti di hari ulang tahun sekolah kita kolaborasi gamelan sama band. Menarik. Terus kamu selama sebulan belajar ini terus tidak mengalami kesulitan. Berarti emang basicnya Alvin sudah punya basic musik atau gimana? Basicnya atau baru mengenal alat musik ini? Iya, pas ikut komunitas. Kalau kan biasanya ada yang anak kecil dari dulu diajarin emang piano sih, gitu, main gitar, main bass. Kalau ini kamu main ini? Enggak. Diajarin orang tua?
Enggak juga. Oh, luar biasa. Pengen tertarik ya ikut ikut komunitas. Okay. Coba gimana Kang mainnya Kang? Coba ajarin. Misalnya yang mana? Yang basic, lagu basic. Lagu basic itu da mi na ti la. Nanti itu. Okay. Nanti dibalik. Idi mantap. Satu. Menghafal dulu nada. Oke, menghafal nadanya. Terus ada lagu yang paling terkenal lah dari terkenal tanah Sunda. Sabilulungan. Sabilulungan. Mulai dari angka 5. La 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 tila. Da la ti na tila. Hai, hampir. Oke, sekarang Kang Asmi, aku mau nyobain main gendang. Oke, boleh. Oke. Boleh pilih. Oke, saudara, saya mau coba main gendang yang itu kali ya. Oke, biar tegak-tegak. Boleh. Okta, silakan tolong pegangin. Nah, ini dengan siapa? Ini mau berjambut ya? Mas siapa namanya? Sini, duduk sini sama saya. Mas siapa namanya? Rizky. Mas Rizky, ini main gendang ini butuh proses berapa lama untuk belajar? Dari SD, wow, terus belajar, terus berkembang gitu. Emang kamu suka bermain gendang ini atau bisa juga main gamelan yang lain gitu? Bermain yang lain juga bisa. Bisa juga. Alhamdulillah. Ya. Oke, ini berarti dari kecil emang sudah belajar alat musik tradisional? Iya, sudah. Kan dari nenek, kakek gitu, turun-temurun. Jadi udah kesenian langsung. Udah berkesenian. Oke. Coba saya mau menyobain alat musik kendang ini. Ini disebutannya apa aja nih? Namanya apakah kendang semua atau ada sebutannya? Apa? Beda. Coba Kang Asmi buat cerita. Kalau yang besar. Yang besar, oke. Okay. Yang besar biasanya disebutnya kendang indung. Kendang indung, oke. Okay. Karena paling besar. Yang dua ini kendang anak. Tapi dibagi dua lagi namanya. Yang ini kutiplak. Kutiplak, yang itu katipung. Katipung. Bukan ketipu. Katipung. Oke, okay, aku mau cobain dulu apakah sudah bisa, cocok. Kayaknya sob punya basicnya nih. Nanti direkrut. Sama teman-teman ya, kita mainnya sama-sama ya. Sekalian kita nanti menuju ke babak berikutnya. Oke, okay, coba. Nih ya, coba aku mau nyobain dulu nih. Oke okay, ya. Coba. Oke. Okay. Sama-sama. Ayo. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3, go. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kita akan ngobrol lagi dengan teman-teman karawitan ini.